Setelah koma selama dua minggu selepas terjatuh di dalam bilik air, pengasas syarikat pembuatan dan jualan barangan kemas Bumi Putra, Habib Jules Dato' Habib Muhammad Abdul Latif, menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4.26 pagi tadi. Alraham yang berusia 92 tahun meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Pulau Pinang. Jenazah Allahyarham Datuk Habib disolatkan di Masjid Kabitan Keling selepas solat Zuhur yang dihadiri hampir 1,000 orang penduduk setempat. Jenazah kemudiannya dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam Jalan Perak. Menurut anaknya yang juga pewaris Habib Jules, Datuk Sri Mir Sadiq, pemergian bapanya sudah tentu satu kehilangan yang sangat dirasai keluarganya selain menyifatkan ia kehilangan besar kepada masyarakat kerana Allahyarham banyak menyumbang dan memberi inspirasi dalam bidang perniagaan emas dan permata khususnya. Allahyarham yang juga merupakan penerima anugerah Tokoh Maal Hijrah peringkat Pulau Pinang pada 2015 aktif menyumbang kepada pembangunan komuniti negeri itu melalui Persatuan Liga Muslim Pulau Pinang serta Persatuan Saudagar Emas dan Pengurup Wang Pulau Pinang. Arwah adalah 92 tahun, adalah pengasas Habib Group Habib Jewels. Keluarga beliau ada 5 orang termasuk saya dan juga 9 cucu dan seorang cicit. So sampai ini adalah jalan Masjid Kapitan Keling adalah di mana semua kedai-kedai emas yang berada di sini adalah dari dulu lagi tempat tempat membeli belah untuk barang kemas. Allahyarham mengasaskan jenama Habib Jules sejak 1958. Isteri Allahyarham, Ummu Latifah, meninggal dunia pada tahun 2007 akibat uzur.